Seperti yang dikatakan Darwin, penjual bendera merah putih di kawasan Pelaju, di mana penjualan bendera di awal Agustus belum terasa. Namun, berdasarkan pengalamannya, penjualan bendera dan umbul-umbul baru akan ramai pada pertengahan bulan Agustus. Khusus untuk bendera, ia membuat sendiri, namun untuk hiasan lain seperti umbul-umbul, ia ambil dari Pulau Jawa. Sementara untuk harga bendera sendiri beragam, mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Untuk harga umbul-umbul dijual Rp25.000 per buah dan Rp250.000 untuk bendera dekor. Selain warga umum, pembeli bendera dan umbul-umbul banyak berasal dari instansi perkantoran. Tahun ini pecahnya nih agak kurang. Ya, karena di bulannya kan. Apa termasuk mata pencariannya kita enggak tahu kan. Harganya ya tergantung kan harga ya kalau yang kecil. Yang kecil ini harganya 20, 15. Yang besar itu 50. Mega Dwi Handayani, Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.